subscribe gratis. Cepetan dibentak tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Kenalan sama dinosaurus. Oke, ngewarnaan sekadar tehnya. Alhamdulillah. Dinosaurus, sis. Bukan kadal. Ih, Bagas, atulah ada sama ajanya. Kata si papa mah, dinosaurus teh kadal gede. Benar. Sama-sama punya buntut panjang. Gitu, cenama. Terserah deh, sis. Wah, AA bagus banget kalungnya. Kamu juga bagus kok, Engka. Miss, yang kita warnain ini namanya dino apa? Kalau ini namanya Stegosaurus, NK. Stegosaurus. Aku juga mau tahu jenis dinosaur yang lain dong, Miss. Ya udah, Miss kasih tahu jenis yang lain ya. Tapi yang lain sudah selesai warnainnya belum? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Nah, sekarang kita kenalan dengan dinosaurus yang lain. Sekarang kita lagi berada di hutan zaman Jura atau yang biasa disebut Jurassic. Zaman Jura berlangsung sekitar 200-65 juta tahun yang lalu. Di zaman inilah dinosaurus hidup. Hari Selasa, hari Kamis. Yang ini namanya apa, Mi? Brontosaurus. Betul sekali. Yang ini namanya Brontosaurus. Salah satu dinosaurus pemakan tumbuh-tumbuhan. Kalau dia jinak, Miss. Semua dinosaurus pemakan tumbuh-tumbuhan itu jinak. Iya kan, Miss? Betul. Supaya kita juga bisa tumbuh tinggi dan jadi hebat. Nih, AA punya permen sahabat kita. Apa tuh, A? Permen susu kuat dan jadi hebat. Ya, mil kita. Pasti semuanya pada mau, kan? Asik! Mau dong! AA tahu banget siapa yang kita sukain. Eh, kalian tahu nggak? Permen susu mil kita juga dibuat dari susu tinggi kalsium loh. Supaya kalian tumbuh tinggi, kuat, dan jadi hebat. Miss juga suka kasih permen susu mil kita untuk keponakan di rumah. Wah, Miss Tasya tahu juga ya. Kalian mau rasa apa? AA punya yang susu, coklat, sama strawberry. Asik, aku mau yang strawberry. Aku yang mau susunya. Aku yang rasa coklat deh. Enak banget dah. Pastinya dong, Jan. Kan 7 permen susu mil kita itu energinya setara dengan 1 gelas susu. Wah, mil kita memang permen sahabat kita. Permen susu enak dan jadi hebat. Ya, mil kita. Aku boleh naikin kamu ya, brother? Hati-hati, Bagas. Jangan sampai jatuh. Kuda delman lagi ditarik. Eh, dah. Mau ngapain dah naik-naik? Iri bilang, bos. Wih! Tuh kan, dinonya nggak marah. Brontosaurus kan baik. Aku juga mau coba deh kalau gitu. Dodo, kita ikutan yuk. Tapi... Ayo, gak apa-apa. Ini AA bantuin naik. Oke,
apa tuh, A? Maafinnya. Kita duluan ya. Halo, Dina. Abita ikutan sosorodotannya, biosnya. Aduh, dasar si kembah. Ya Allah, Bapak! Aduh! Anak kecil nih, kodong-kodong. Hati-hati dong. Maaf, Atuh A, maafinnya. Asik. Jatuhin Dodo. Balikin telurnya, Dok. Bisa turun pelan-pelan, Dok. Bisa kayaknya, Miss. Makanya jangan ambil telur sembarangan, Dok. Miss, kenapa dinosaur bertelur ya? Karena dinosaurus adalah reptil besar, semua hewan reptil bertelur. Hewan reptil yang mirip dengan dinosaurus adalah buaya dan komodo. Miss, baby ular piton piaraan kita juga kan reptil oge. Benar, tapi makanan teh daging wae, Miss. Dikasih daun teh gak mauan dia, Ma. Dinosaurus juga ada yang makan daging, namanya T-Rex. Betul, Tyrannosaurus atau T-Rex adalah salah satu dinosaurus pemakan daging. Yang itu bukan, Miss. Iya, betul. Lari! Anak-anak, sudah waktunya pulang. Oke, A. Pimpin doa untuk pulang ya. Siap, Miss. Kalau hati